Fitur ini cara untuk memunculkan dan menghilangkan opsi developer di HP Realme ataupun opsi pengembang. Caranya seperti ini. Kalian bisa buka yang namanya pengaturan. Nah, dari pengaturan ini langsung pakai cara cepat saja. Ini kan ada kolom pencarian, kalian pilih ketik versi. Nah, cari versi yang ini ada tentang perangkat. Setelah itu pilih versi, pilih nomor kompilasi ini. Atau di sini kalian ketik nomor saja supaya lebih cepat. Nomor kompilasi. Nah, kalau di HP versi lama namanya nomor build. Kalau ini kalian ketuk 6 kali dengan cepat. Kemudian masukkan pola layar atau kunci layar. Nah, Anda kini di mode pengembang. Kembali ke bagian pengaturan, gulir ke bawah, pilih pengaturan tambahan atau pengaturan sistem. Letaknya itu di bawah ada opsi developer. Nah, ini sudah aktif. Jadi kalau kalian ingin menghilangkan cukup mudah, ini dimatikan. Jadi ini masih ada, ini dimatikan, kembali. Nah, langsung hilang seperti itu.